Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, saya menjawab ya tentang dulur-dulur ya, yang telah banyak atau yang dulur-dulur yang membeli atau pemaharan media di saya. Itu memang banyak sekali yang tanya, Kang. Saya punya keluarga sakit, Kang. Gimana, Kang? Padahal saya nggak punya biaya untuk pengobatan ke medis, ke dokter, itu biayanya besar, gitu ya. Jadi saya jawab melalui konten saya ini ya, untuk dulur-dulur akang-akang ya, yang tanya itu ya, yang ya, ibaratnya dulur-dulur yang telah melakukan pemaharan media di Misteri Channel itu ya, insya Allah akan saya membantu, merupakan usaha ikhtiar ya untuk penyembuhan jarak jauh itu. Jadi apa, Kang, yang harus disiapkan? Yang disiapkan adalah HP ya, HP yang disiapkan itu ya, tuh HP yang disiapkan. Yang kedua, botol air minum atau emuk air minum atau galon air minum yang dibuka ya botolnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah si penderita sakit ada di situ. Karena apa? Saat saya video call dengan si penderita sakit, saya bisa langsung berhadapan. Itu ya. Itu. Jadi penyembuhan sakit apa, Kang? Sembarang, medis, non medis, ya jantung, apa paru-paru, kanker apa ini, ya pokoknya kanker payudara, kanker darah, kanker usus ya. Kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu penyakit medis. Penyakit non medis ya gangguan gangguan jin, kiriman, gangguan goib, gangguan tumbal, ya, gangguan pesugihan dan lain-lain ya, gitu. Banyak apa ini? Banyak ragamnya ya, gitu. Tentang gangguan goib. Tapi ingat tadi ya, yang harus disiapkan adalah HP, yang kedua air, yang ketiga orangnya. Itu ya. Nanti penyembuhannya itu singkat aja ya. Kemudian yang keempat, nama ya, nama lengkap ya si penderita itu namanya siapa. Misalnya namanya misalnya perempuan ya. Misalnya yang sakit perempuan. Nanti saya minta nama lengkap perempuan itu dan nama orang tua laki-laki, nah, itu ya, itu yang lengkap. Kemudian bila yang sakit itu penderitanya laki-laki, nanti saya juga minta nama ibunya yang lengkap. Itu, kan kalau sudah meninggal tidak apa-apa, yang penting orang tuanya ya. Gitu. Jadi kayak begitu kalau apa ini penyakit non medis ya. Itu reaksinya banyak ya, tergantung ya, itu banyak saya lakukan, itu sudah sering saya lakukan ya, itu ada yang langsung pingsan, ada yang nangis ya, ada yang teriak-teriak gitu. Dan macam-macam reaksinya itu ya. Nah, gitu. Tapi memang banyak orang lihat konten saya ini, akang itu ilmu muka yus karus delokna kan gitu ya, gitu. Itu kan banyak orang ya ngetes ya, biasa lah. Tas penan gitu ya, kan gitu. Jadi penyembuhan kayak gitu ya, prosesnya itu cepat gitu. Insya Allah ya 1 menit lah, 1 menit ya, paling lama mungkin ya 2 menit kan gitu ya. Jadi penyembuhan jarak jauh, Kang, kalau saya datang ke rumah Kang boleh, Kang? Boleh ya. Iya, bawa itu tadi, bawa minum air sama sesak.
sama si penderita gitu ya. Kalau gangguan non medis saya enggak, ya medis non medis saya enggak memegang orang itu tanpa memegang gitu ya. Itu yang saya lakukan gitu ya, untuk penyembuhan medis non medis. Itu enggak weh opo kang ya wis karo. Saya memakai kekuatan doa ya. Di doa. Doa saya minta tang Gusti Allah untuk menyembuhkan si siapa tadi. Kayak gitu. Insyaallah ada perubahan walaupun tidak 100% ya gitu. Itu lur ya. Itu dalam penyembuhan situ. Jadi dulur-dulur apa ini kang, saya nggak punya duit ya nggak apa-apa, saya bantu ikhlas gitu ya, penyembuhan ya. Akan kemana di Sumatera boleh, di Singapura boleh, Amerika boleh, Jakarta boleh, yang penting kita video call ya, video call dalam penyembuhan. Karena penyembuhan ini bekerja melalui doa gitu, ya. Sembuh gak sembuh apa jare sing gawe urip ya Gusti Allah. Itu saya hanya perantara meminta kesembuhan jenengan ke Gusti Allah ya. Kalau diparingi kesembuhan ya alhamdulillah itu ya, itu tadi kayak gitu ya. Jadi gampang, praktis itu. Bisa jawab apa ini banyak dari dulur-dulur itu yang telepon, yang WA, yang inbox ya. Kang, ini. Kemudian ada yang tadi kang, saya punya bibi kang di mana, di Sumatera ya, mungkin tadi apa Lembang atau Rio tadi pagi itu. Di mana orangnya? Di rumah kang, saya kerja. Wah, saya harus video call sama beliau. Oh iya kang, saya usahakan ya. Jadi namanya membantu ya. Nah, gitu. Jadi penyembuhan jarak jauh itu praktis. Jadi itu penyembuhan modelnya opo kang? Ya gak tahu. Yang penting harus punya ilmunya. Ya terus garis bawah harus punya ilmunya ya. Itu kalau gak punya ilmunya, ya insya Allah ya agak susah kan gitu. Kang dapat dari mana ya, mbok karo lah. Itu ya. Gunakan sebaiknya untuk menolong sesama. Jadi dulur-dulur bisa menyiapkan tadi sesuai apa ini syarat-syarat tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu menyiapkan yaitu HP. Nanti bisa saya yang video call saya ya. Saya yang video call kang, dataku enteng kok kang, oh, boleh nanti saya video call pakai HP saya sendiri, bisa ya. Kemudian ada orang yang sakit, yang ketiga ada air minum botol itu disiapkan ya, galon atau banyu sak ember, botol aqua, botol Cleo ya, itu saat peteran-peteran itu tutupnya dibuka, dipegang, dibuka ya. Jadi mudah, gampang ya. Ya apa ini? Yang keempat, nama jelas ya. Namanya jelas. Nanti saya tulis, nanti saya doa itu nanti saya niatkan atas nama si sesuai tulisan tadi. Itu saya berhadapan-hadapan, si penderita terpejam, itu merasakan berhadapan-hadapan itu. Ya insya Allah prosesnya cepet kok, 1 menit paling lama ya 2 menit, gak sampai lah 2 menit ini paling lama ya, paling ngobrol. Nah, itu ngobrol wirawiri, ngalor ngidul, kulon ngetan kan gitu ya, biasa lah dulur ya. Yang penting kita selalu apa ya, emang serius guyon tapi serius itu ya. Percuma kita serius ya, tapi bergedes kan gitu kan.
banyak sekarang gitu loh ya. Sekarang banyak orang banyak omong, tindakan kurang. Ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.